flight and take off position. Telur, ayam, karung, apa dong? Robo gue. Telur, tahu. Baru tahu. Apon. Iya, mana nih kerupuk? Kerupuk, tahu. Karung nasi. Makan untuk cium. Nasi gri. Saya bagus. Sok-sok. Buat. Cuma udah. Daripada mati ya. Iya pun. Iya pun. Kuahnya dan tuh. Kemarin kurang lebih satu minggu yang lalu kami bertugas sebagai tim pelayanan kesehatan di tanggap darurat bencana gempa Sulawesi Barat. Ada satu hal yang menarik yang kami dapatkan selama bertugas di sana, yaitu tentang memahami kearifan lokal masyarakat sana. Di mana banyak sih antara lain kasus di mana kita itu miskomunikasi dengan masyarakat. Ditanya sakitnya apa, diem aja. Ditanya namanya siapa, diem aja. Bukan karena mereka nggak dengar, tapi ternyata mereka nggak paham dengan bahasa kita. Itu sih yang menarik salah satunya. Selain itu juga tiga kali gempa, dan alhamdulillah tiga-tiganya saya nggak ngerasain sama sekali. Yang lain panik, saya tidak panik. Yang lain merasa apa hebring, saya biasa aja. Bukan karena takut, tapi saya nggak kerasa. Itu pengalaman yang menarik dari saya. Terima kasih. Ini pengalaman pertama saya berangkat bencana di Mamuju, Sulawesi Barat menjadi relawan. Di sana sebelum kita melakukan pelayanan kesehatan, kita banyak mengalami banyak kesulitan. Di antaranya medannya yang berbukit, jadi harus naik bukit. Kemudian kita terkendala juga dengan komunikasi karena mereka banyak menggunakan bahasa asli dari suku di sana. Salah satunya mungkin adalah suku Mandan. Jadi kita membutuhkan orang lokal untuk bisa berkomunikasi. Ketika naik heli yang selama ini belum pernah, dari beberapa penugasan belum pernah kita naik heli, dan kita harus naik heli turun di daerah yang kita tidak tahu seperti apa. Kemudian kita harus melewati jalanan yang naik lagi sekitar 1 jam dengan ojek, dan di sana benar-benar di desa terisolir yang hanya mendapatkan pelayanan kesehatan 1 tahun sekali. Jadi kehadiran kita betul-betul dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka. Itu yang mungkin luar biasa, yang mungkin selama ini tidak didapatkan dari bencana-bencana yang sudah saya jalani selama di PMI Kota Surabaya. Kita itu banyak menemukan masyarakat atau pengungsi yang ada di sana itu kurang aware dengan perilaku hidup bersih dan sehat dan protokol kesehatan. Banyak yang tidak menggunakan masker, tidak menerapkan 3M dan lain-lain. Dan harapan saya atau pesan saya buat teman-teman relawan yang ada di sana, mari terus gencar untuk mendorong masyarakat ini lebih aware terhadap 3M dan perilaku hidup bersih dan sehat di pengungsian. Terima kasih. Memang di Sulawesi Barat itu medannya pegunungan, jadi memang kotanya sangat kecil dan semuanya pegunungan. Yang kami lakukan asesmen, jadi di sana itu banyak rumah yang masih tidak roboh, tetapi tidak bisa digunakan alias retak-retak, jadi sangat riskan sekali untuk digunakan atau disinggahi atau dihuni. Untuk itu semua masyarakat 90% itu mengungsi, dan sekali lagi tempatnya di pegunungan, jadi ketika kita asesmen, ketika kita melakukan asesmen itu ya bukit-bukit, bahkan ada salah satu desa di Majene itu tidak bisa diakses dengan lewat darat, jadi aksesnya via udara. Ya, mudah-mudahan dengan PMI Solo ke sana bisa meringankan penderitaan masyarakat yang ada di sana.